Satu hari, kisah dia, Nabi SAW pergi kat sebuah masjid. Lalu Nabi tengok dalam masjid ada seorang anak muda. Namanya Abu Umamah. Nama apa? Hak tadi nak tolong bayar hutang, Abu apa? Kita banyak Abu sikit pagi ni. Yang ni Abu Umamah. Orang muda duduk dalam masjid fi ghairi waqti salah, di luar waktu solat. Jadi Nabi tengok Abu Umamah ni, Nabi kata, "Wahai Abu Umamah, kamu buat apa dalam masjid? Ni bukan waktu sembahyang." Sebab Nabi prinsip baginda, setiap kali ada orang pergi sembahyang, lepas sembahyang, lepas main sunat, Nabi halau, pergi kerja, pergi cari rezeki, pergi tunaikan tanggungjawab suami, tanggungjawab ayah. Tapi Abu Umamah ni duduk dalam masjid bukan waktu solat. Pelik lah sikit. Nabi pun tanya, "Wahai Abu Umamah, kamu duduk dalam masjid ni, kamu buat apa? Ni bukan waktu sembahyang." Lalu dia jawab, "Duyunun Rasulullah, utang banyak Rasulullah, serabut kepala." Rupanya lama dah ada masalah cari masjid. Panjang je doa, rupanya duduk serabut kepala. Nabi pun cakap ke Abu Umamah yang duduk dalam masjid, yang serabut kepala sebab utang banyak sangat. Lalu Nabi pun kata, "Wahai Abu Umamah, aku nak ajarkan kamu doa ni. Kamu amalkan doa ni, moga-moga kamu dapat keluar daripada masalah hutang." Ini doanya. Boleh tak kita sama-sama baca? Yang ada buku muka surat 2, 3, 4. Ada satu masjid, pembantu saya nak jual lah. Buku, jagalah buku tu kat belakang. Dia tengah semayang sekejap. Ada jemaah wajib pergi ambil, dia ingat orang nak bagi free. saya tak suka bagi free, sebab orang yang ambil secara sungguh, itulah orang yang nak baca, nak amal. Kadang-kadang kita bagi free ni, dia tak baca pun. Jadi kita lebih prefer, siapa nak ambil, siapa tak nak, tak payah. Supaya dia rasa bernilai, dan lebih penting yang saya harap, dia amal. Saya pun dapat tumpah pahala. Okey, jom kita baca sekali. Ini doa yang Nabi ajar pada Abu Umamah, pada orang yang ada masalah hutang, rasa beban. Lalu Abu Umamah amalkan doa ni, dan subhanallah, Allah Ta'ala keluarkan dia daripada masalah hutang. Jangan silap faham, bukannya amal doa ni dum duit jatuh dah. Amal doa ni balik buka Maybank to you, ada tambah 50,000 dah. Amal doa ni Allah bagi confident, Allah buka pintu rezeki ni, tutup lubang ni, tutup lubang ni, cover yang ni, settlement yang ni, tutup yang ni. Akhirnya Abu Umamah ni dapat menikmati financial freedom. Nabi lama dah ajar about financial freedom ni, orang duk cakap kat sekarang. Abu Umamah amalkan doa ni, dia keluar daripada hutang-hutangnya, dan dia dapat menikmati kehidupan yang tenang selepas tu. Kita baca sekali. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Nampak tak perkataan al-hammi? Boleh tak letak nombor satu kat atas tu, tik buat nombor satu kecil. Kalau pondok dipanggil dhabit. Dekat hammi letak nombor satu. Buat nombor satu je. Itu saja. Jangan buat apa-apa, hanya buat dekat perkataan al-hammi atas tu buat nombor satu bulat. Dah. Wal hazan. Dekat perkataan hazan tu buat nombor dua. Tu je. Atas tu buat bulat nombor dua. Dah. Lamanya buat nombor dua. Okey. Jangan tulis DUA, buat nombor je. Sambung. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Jumpa tak perkataan al ajzi? Aduk buat nombor tiga. Kasal, jumpa tak? Buat nombor empat. Sambung. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Al-bukhl, al-jubni nombor berapa dah? Ha? Lima. Al-jubni lima. Al-bukhl enam. Sambung. Wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Dekat perkataan, dua perkataan tu. Ghalabati daini buat nombor
7. Qahrir rijal nombor 8. Dah. Nombor 5 apa? Nombor 3 apa? Nombor 7 apa? Nombor 2 apa? Nombor 8 apa? Okey, sekarang tengok mana. Tengok mana eh? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kedukaan. Buat nombor 1 kat kedukaan tu. Kedukaan buat nombor 1. Dan kesedihan buat nombor 2. Ha, ni kita tak payah buat footnote, ni under note je. Yang atas tu bawah dia terus ada jawab maksud dia. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah. Nombor apa sifat lemah? 3. Yang bahasa Arab apa? Ajzi. Ajzi. Dan malas. Malas nombor apa? 4. Bahasa Arab apa malas? Itu. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut. Nombor apa kecut ni? Kecut pula dah. Ustaz jangan silap sebut. Okey. Pengecut ni nombor 5. Ai wajib ni betul. Dan bakhil. Nombor apa? 6. Apa bakhil? Wal kedekut. Dah. Wal kedekut. Rasa sejak selama saya belajar kat negeri Arab tak pernah dengar wal kedekut. Wal bukhl. Wal kedekut. Dan aku berlindung kepada Engkau dari bebanan hutang. Nombor berapa? 7. Bahasa Arabnya? Ghalabati daini. Ha, itu bebanan hutang. Wa qahrir rijal. Penindasan manusia. Itu nombor 8. Bahasa Arabnya? Qahrir. Tengok eh. Apa masalah Abu Mamah? Hutang. Nabi ajar minta berlindung daripada 8 perkara. Ini solution. Rupanya orang yang serabut fikir tentang hutang, Nabi minta ajar supaya minta berlindung dengan Allah daripada 8 perkara, yang bila tak ada 8 ini menjadi jalan keluar pada masalah hutang. Al-hammi wal-hazan. Duka. Ham juga dengan makna serabut. Dekat perkataan kedukaan itu juga dengan makna serabut, stres. Hazan memang maknanya sedih. Jadi kita minta Allah lindungi daripada serabut je. Sehingga kita tak boleh nak mikir, tak boleh nak rancang, tak boleh nak fikir macam mana nak buat settlement, nak arrangement kan? Sebab serabut dan sedih. Aku je masalah. Dulu aku nak tolong orang tapi aku kena tipu. Akhirnya aku yang berhutang. Sedih. Dan minta berlindung daripada rasa lemah. Di antara sebab orang tak bayar hutang ni sebab dia lemah semangat. Sebab apa yang dia jadi berhutang? Dia pun kena tipu. Dia kena tipu di main con. Dia sub con kena tipu di main con. Sebab orang tak bayar, dia pun jadi berhutang dengan supplier. Akhirnya dia jadi lemah. Lemah semangat. Dia pun gitu je lah hidup dia gitu. Hutang orang, aku tak nak fikir. Jadi lemah. Minta Allah Ta'ala lindungi kita dari jiwa yang lemah. Supaya kita boleh bangkit balik. Bang, betul abang kena tipu. Besar jumlah ni bang. Tapi takkan kita nak lemah ni bang. Kita bangkit balik bang. Allah buka pintu rezeki kita bang. Sebab Nabi janji, siapa yang berhutang duit orang dengan niat nak bayar, maka Allah akan buka jalan dia. Allah akan bayar untuk dia. Dengan mana Allah buka pintu rezeki untuk dia.